tidak layak lagi menggunakan GPS. Sangat menyeramkan, teman-teman. Ya kan? Oke, guys. Jadi di video kali ini saya berada di gedung biologi, teman-teman. Gedung Biologi Institut Agama Islam Negeri IAIN. Dulunya tempat ini adalah sebagai tempat pembelajaran anak-anak jurusan biologi. Namun pada tahun 2019 yang lalu, teman-teman, terjadi gempa yang sangat luar biasa terjadi di Ambon, teman-teman. Jadi gedung ini adalah gedung yang terdampak, yang terkena bencana gempa, teman-teman. Jadi di gedung ini tidak lagi difungsikan karena, teman-teman, menurut informasi yang saya dapatkan, di tempat ini tidak layak lagi untuk digunakan, teman-teman. Di tempat ini, situasi dan kondisi gedung biologi, teman-teman bisa lihat itu ada pamflet nama yang tertulis Tadris IPA IAIN Ambon. Kalau dilihat-lihat, teman-teman, di sini kayaknya agak seram. Sekarang kita di lantai 2. Oke, lantai 2, teman-teman. Dan di sini saya dan teman saya yang pegang kamera sangat berhati-hati, teman-teman. Karena di sini takutnya kita salah-salah jalan, kita jatuh ke bawah. Ini lantai 2. Itu. Sebenarnya kita mau jalan ke lantai 3, cuman saya dan teman saya agak ragu-ragu karena bangunan ini sudah tidak layak lagi digunakan. Coba kita lihat kondisi kamar mandi gedung ini, teman-teman. Apakah masih bisa dipakai atau tidak? Let's go. Kita lihat di lantai 1, teman-teman. Karena lantai 2 itu kita takut. Inilah kondisi gedung. Kondisi kamar mandi itu ada tertera di papan, teman-teman. Yang ini WC wanita. Coba kita cek ke dalam. Sangat menyeramkan, teman-teman. Biasanya kalau gedung yang tidak ada penghuni seperti ini, teman-teman, berarti sudah dihuni oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Teman-teman,
Nah, dalam ini ada bekas-bekas kabel. Kadang ini kayaknya ada orang yang datang ke sini mengambil kabel-kabel ini. Mereka mengambil tembaga-tembaga yang ada di dalam kabel seperti ini. Baru mereka jual. Kiri, WC, anjir. Yang ada tulisan di antara. Ingat matikan air sebelum ingat matikan air sebelum keluar. Dan realitas sekarang teman-teman tidak ada. Boleh. Ada lambang kerangka ikan. Ini dulunya anak-anak mahasiswa biologi. Mereka punya karya, teman-teman. Wah, namanya siapa? Ada nama yaitu ini teman-teman. Rahmawati Nuhuyanan, Rosdiana Nuhuyanan, Intika Salampesi. Mungkin ini adalah karya-karya alumni. Mungkin itu saja teman-teman, karena ini lagi saya mau kasih tunjuk buat teman-teman. Ini adalah kerangka manusia teman-teman. Ini ada sistem pencernaan teman-teman, kelenjar ludah, lidah, gigi. Inilah teman-teman. Ini lah teman-teman. Ini adalah sistem pencernaan ya. Buat teman-teman. Ini kak, saya tahu saya ini kita dapatkan sewaktu SD kelas 6 dan kelas apa? Kelas 5 kalau tidak salah teman-teman. Waktu SD kita mengajar sistem pencernaan di mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Oke. Mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Sebenarnya di sini saya dan teman saya punya tugas yaitu meliput tempat ini. Sekalian saya bikin video. Kira-kira ini apa, teman-teman? Ini apa? Naskah. Entar. Let's go. Ini adalah apa? Dinding-dinding yang sudah retak diakibatkan oleh gempa. Kalau yang kemarin kalau tidak salah gempa dengan kekuatan 6,8 yang pernah mengguncang daerah Ambon. Oke, kaca-kaca berserakan teman-teman. Itulah.